Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Saat ini saya berada di Kecamatan Karang Tengah, kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri, paling ujung selatan ya. Udah berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Dan kita lihat profil Kecamatan Karang Tengah, kecamatan terpencil dan hanya ada 5 desa yang ada di Kecamatan Karang Tengah. Dan disinilah ada salah satu wisata, Selobelah. Wisata terbengkelai yang disinyalir merupakan peninggalan dari beliau mantan Bupati Wonogiri, Bapak Sumarmo ya. Entah mengapa sekarang dijadikan menjadi terbengkelai ya. Posisinya di Desa Ngabansari, Desa Ngabansari dari Kecamatan Karang Tengah. Sebelum kita ke lokasi wisata terbengkelai yang ada patung Yesusnya, kita kunjungi dulu ini kediaman beliau mantan wakil bupati Wonogiri, Bapak Sumarmo. Ada rumah dan ada patung arca dan sangat nggak terurus. Kita nggak ke dalam ya, karena posisinya udah dikunci. Kita langsung ke lokasi, lokasi itu yang ada patungnya Yesus itu. Posisinya di sebelah bawah yang nggak jauh dari kediaman beliau bupati, mantan wakil bupati Wonogiri di era tahun 2000 sampai 2010 ya, Bapak Sumarmo. Sedikit cerita ya Sobat Misteri, dulu beliau Bapak Sumarmo itu pernah mengidap penyakit yang misterius ya. Ke dokter ke luar negeri, dokter luar negeri maksudnya itu juga nggak sembuh-sembuh, tak ada apa. Beliau Bapak Sumarmo itu ya suka kejawen, suka mistis. Terus untuk agama dia punya keyakinan Nasrani. Dan di suatu hari dia ketemu sama hamba Allah, nggak tahu lah. Setelah itu dia bisa sembuh dan akhirnya mendirikan wisata ini ya, wisata religi dia, sebagai bentuk rasa terima kasih. Sobat Misteri, sekarang kita sudah nyampe Sobat Misteri, lokasi ini serem banget ini ya. Kalau sendirian yang ngeri juga ini, udah nggak terurus sama sekali. Ini rumah terbengkelaihan seluruh. Ini rumah Yesus. Petilasan. Apa ini mau? Apa ini jenenge? Hah? Ki Ageng Selobelah. Ya, ini ya di sini ya. Lokasi ini ngeri banget ini. Ini ada sebuah patung, patung besar. Patung Yesus Kristus ya. Ini mungkin yang membuat dari kaum Nasrani ya, umat Kristen. Sekarang udah ini wisata Naga Mas. Ini ada terkunci juga. Ada guanya. Ngeri banget. Tutup. Dikunci nggak bisa masuk kalau nggak lompat. Coba kita ke atas ya. Ini dekat rumah terbengkelai. Rumah kediamannya mantan wakil bupati Bapak Sumarmo ya. Ini di dalam rumah tadi ya, wisata terbengkelai ini nggak keurus, nggak keurus ya. Padahal di sini ada patung Yesus. Ada patung Yesus di sini ya. Thank you.
Ini di Desa Ngabansari. Ini juga terbelengkelai, bosku. Nggak terurus. Nggak terurus. Benar-benar nggak terurus. Banyak pohon kamboja. Jadilah teladan bagi orang-orang, percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Sabda Tuhan Yesus di atas bukit. Nek kok kadoan apik ya. Ini udah enggak keurus, sudah mungkin udah 5 tahunan ini ya, enggak keurus sama sekali. Hancur lebur. Di bawah juga ada kayak tempat bakar dupa. Banyak sekali pohon. Kalian kita telusuri ya, keliling-keliling, mumpung masih di sini. Mungkin masih di alam gaib. Ada arca sang Prabu. Dia enggak keurus, sang sekalian. Hancur. Ngeri banget, padahal luas banget ini ya. Astagfirullah, hancur bur. Keliling-keliling hancur bur. Duh, piak-piak. Ya, itulah informasi ya, sebuah katakanlah wisata religi yang terbelengkelai yang ada di Desa Ngabansari, Karang Tengah. Memang di Wonogiri banyak sekali sejarah. Ternyata beginilah, ini enggak keurus. Mungkin untuk kedepannya akan direnovasi dan dijadikan wisata religi bagi umat Nasrani. Terima kasih bosku, terima kasih ya, wisata terbengkelai.